Oke, guys. Kali ini aku akan membahas tentang bagaimana cara menggabungkan dua buah file PDF, kemudian juga mengubah atau convert ya dari PDF ke doc. Di sini aku akan menggunakan combine PDF. Jadi, sobat yang ingin mengakses bisa langsung dari browsernya, kemudian dibuka combinepdf.com. Nah, jadi caranya sangat simple ya. Jadi kalau kita punya dua file PDF ya atau lebih, kita bisa menggabungkannya menjadi dua buah file. Menggabungkannya menjadi satu file. Jadi misalnya di sini saya sudah menyiapkan dua buah file. Jadi bisa kita klik di sini di upload file, atau bisa langsung kita drag and drop seperti ini. Nah, namun yang perlu diperhatikan ya sobat, file yang berada di posisi pertama itu yang akan menjadi file yang pertama kali digabung ya. Jadi kalau misalnya filenya saya buka terlebih dahulu ya. Oke, jadi ini file yang pertama ya. Kemudian untuk file yang kedua ya, file PDF kedua. Oke, ini halaman kedua. Oke, jadi perlu kita atur posisinya ya. Jadi kalau seperti ini, file 2.pdf, kemudian file 1.pdf, file 2 dulu, berarti nanti ketika digabung maka file 2 yang akan berada di atas ya, atau berada di awal, kemudian di halaman berikutnya baru file 1. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin dengan urutan yang sesuai ya, dengan urutan yang benar, maka file 1 ini harus kita geser dulu. Kita pindahkan ke urutan yang pertama, kemudian baru diikuti dengan file yang kedua. Jadi nanti ketika kita combine, maka posisi file 1 akan berada di awal ya, atau halaman pertama, kemudian file yang kedua ini berada di halaman berikutnya. Oke, kemudian cara mengcombine atau menggabung file kedua file PDF ini, kita cukup mengklik tombol combine yang ada di sini. Oke, jadi file hasil combine atau penggabungan dari dua file PDF ini sudah langsung di download ya. Bisa langsung kita lihat hasilnya. Oke, jadi file yang 1 dan 2 sudah langsung tergabung menjadi satu file utuh. Nah, ini sangat berguna sekali kalau misalnya kita memiliki beberapa file PDF ya. Kita tidak perlu mengubah dulu misalnya ke bentuk yang lain kemudian baru digabung. Kemudian trik yang lain ya, yang juga sering ditanyakan, yaitu mengubah file PDF ke dalam bentuk doc ya. Dan ini sebenarnya juga sangat simple. Jadi kita tinggal beralih ke sini. Oke, kemudian untuk mengubah dari PDF ke docx misalnya, tinggal kita klik, kemudian kita bisa menaruh ya file PDF-nya. Sama caranya seperti sebelumnya, tinggal kita drag di sini, download ya. Oke, jadi file yang kita download ini sudah dalam bentuk file docx ya. Bisa langsung kita edit ya sesuai dengan keperluan.